Hai teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini bersama Nadia Bening di Salatiga dengan Nia di Surabaya. Para sahabat pencinta sabda Allah, Gemah Santo Arnold Jansen, Senin 26 Juli 2021. Yang lemah tak berdaya, jangan dipandang rendah dan hina. Yang kecil di mata manusia, justru dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasanya yang dahsyat dan mengagumkan. Injil hari ini menjelaskan dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja dalam diam dan sunyi, jauh dari gebiar-gebiar yang menghebohkan. Jangan ditiru ajakan yang jahat. Saat pandemi, Pak Pesta hinar-pinar. Bahagialah matamu yang telah melihat dan telingamu karena telah mendengar. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi menjelaskan kenyataan ini. Allah bekerja secara dinamis. Daya kuasa itu tumbuh, hidup, dan berkembang. Dari yang kecil menjadi besar. Dari biji sesawi yang sangat kecil menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bersarang dan menikmati hidup penuh sukacita. Seperti ragi yang sedikit tapi punya potensi membuat adonan mengembang, demikian pula Allah merasuki dan mempengaruhi kehidupan manusia dengan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Waktu yang diberikan jangan untuk curhat, namun tolong dipakai untuk bertanya. Banyak yang ingin melihat yang telah kau lihat, tapi mereka tidak melihat. Para sahabat pencinta sabda Allah, Yesus anak tukang kayu biasa, tetapi justru dalam diri anak tukang kayu ini, kuasa Allah bekerja secara nyata luar biasa, penuh kekaguman dan semarak. Murid-murid Yesus pun orang-orang kecil, nelayan-nelayan sederhana. Namun, kuasa Allah begitu merasuki kehidupan mereka, sehingga mereka berani menjadi penjala-penjala manusia. Indonesia unggul untuk lomba anggar. Kalau lomba lari, telah diborong Kenya. Banyak yang ingin dengar yang telah kau dengar, tetapi mereka tidak mendengar. Kita semua memang manusia-manusia biasa, punya banyak kekurangan dan kelemahan. Namun, dalam tangan kuasa Tuhan, manusia-manusia biasa ini akan tampil luar biasa, penuh pesona dan daya tarik ilahi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Selamat mensyukuri buah-buah dari rahmat pembaptisan yang sudah kita terima. Salam seroja. Sehat rohani dan jasmani. Berkah dalam. Berkah. Terima kasih.